Teman-teman, saya sedang ada di Gerai Kabupaten Tangerang di wilayah Bojong Cikupa, Kabupaten Tangerang, yang sekarang sedang melaksanakan pameran hasil kearifan lokal yang tergabung dalam UMKM. Teman-teman, silahkan mampir ke gerai ini untuk membantu pengusaha kecil. Terima kasih. Ini gerainya, ini yang gerai permanen teman-teman, yang tenda ada di luar yang diselenggarakan secara insidental. Ini produk kearifan lokal Kabupaten Tangerang. Ya. Jadi bagi para tamu yang datang ke Kabupaten Tangerang melintas di sekitar jalan raya provinsi bisa mampir di wilayah di Cikupa, nanti saya cantumkan di mapnya di video ini. Oke, kita explore satu persatu. Salah satu stand yang saya kunjungi kebetulan satu mobil ya, perkenalkan dari channel Dapur Seni Ibu Sina. Ya, kebetulan saya juga sebagai pembeli ya, saya terlambat dan ini bersyukur nih sudah tampil di sini ya. Ya. Tapi belum sebagus ini ya, masih dalam proses belajar. Kang, bisa diceritakan sedikit apa inspirasi membuat dosai kelapa ini, terus prospek ke depannya gimana, harapan akan gimana, dan proses pembuatannya seperti apa. Mungkin bisa kita share ke publik bahwa salah satunya produk keunggulan kearifan lokal Kabupaten Tangerang adalah bonsai kelapa. Perkenalan dulu, ininya apa namanya, mungkin ada nomor WA dan sebagainya nanti saya cantumin di video. Oh iya, itu Pak, perkenalkan saya Asep. Dan ini brand saya Kang Batok ya. Sudah ada di itunya, di sosial medianya, grup website ya, ada kebetulan Kang Batok ya. Kang Batok website-nya ada, terus kalau di sosmednya masih tadi pada nama saya ya. Nah, ini kalau ini kan dari hobi, dari hobi ketemu langsir rawatin ya udah ini ada seperti ini ya. Ini sih sebenarnya mungkin ada harapan untuk pemerintah daerah, apresiasi pemerintah daerah dan kedepannya khususnya kepada apa namanya pengrajin bonsai kelapa, di samping juga pengrajin pengrajin yang mungkin ada. Kita di sini bersyukur banget ya, bersyukur banget. Kalau saya khusus komunitas, saya ikut komunitas dengan UKM Kabupaten Tangerang. Kebetulan ada di sini, ini semua grupnya ya, grupnya ada di sini. Harapannya sih itu pemerintah ini memfasilitasi kita, memfasilitasi kita sedia juga. Jadi ini yang pertama kan ya? Ya, ini yang perdana yang mudah-mudahan berlanjut dengan apa, seiring dengan apa namanya redanya pandemi, kegiatan perekonomian sudah mulai insyaallah. Oke Kang, sukses selalu. Saya mau coba eksplor, nanti saya balik lagi dan WA-nya ya. Kita komunikasi. Siap. Inilah teman-teman salah satu Kang Batok ya, yang sudah bisa mencoba eksplor karyanya bonsai kelapa, mudah-mudahan menginspirasi. Oke Kang, siap. Tangerang, jauh gemilang.
ini produk-produk kearifan lokal Kabupaten Tangerang, saya tidak bisa mengeksplornya satu persatu. Untuk secara lebih jelasnya, teman-teman bisa mampir kalau yang mau ke Tangerang.